Halo semuanya, kembali lagi dalam channel saya, Me Bilih. Oke, pada hari ini saya bersama-sama dengan sepupu saya daripada kampung. Ya, namanya siapa? Mukan. Oke, Mukan dan adik rumah saya, Maxi Rafi. Oke, jadi hari ini saya mau prank satu kawan saya. Ya, Fashion. Ya, kononnya dia ini ada masalah dalam pekerjaan begitu, Bang. Kita macam mau tegur dia, kita macam mau bagi dia pengancaman begitu kan? Oke, jadi kita akan tengok macam mana nanti ya. Stay tune dan video selanjutnya. Jadi sekarang kita akan call ya. Hello? Hello. Hello. Hello, Fesha. Ya. Apa kabar? Oke juga. Dah lepas kopreng aku tuh. Oh, anu ba, jangan ku marah ba. Anu begini, mau tanya ba, sab itu program Christmas kanak-kanakan. Dia akan bermula besok, kau tahu cara kan besok kita ada rapat. 19 hari bulan. Iya. Oke, jadi sekarang ni saya mau tanya. Oke, sesi biasa saya mau tanya. Soalan kuisis si Casey sudah buat. Drawing si Kimi sudah buat. Sekarang menggambar lagi. Jadi menggambar boleh saya tahu update daripada kamu? Sorry ya, saya terpaksa call sebab saya rushing bah sekarang ni. Sebab saya pun tengah bercuti sekarang ni. Jadi kalau boleh saya mau telefon lah. Sorry ya. Apa update ya? Apa yang mau dibuat tak? Oh, yang mau dibuat. Kau kena ni betul. Kau kena ambil gambar, ambil beberapa foto kan. Lepas itu, send sama si Casey untuk dapat poster sama saya. Ya, sudah saya send sama dia. Oh, sudah send sama dia. Oke. Iya. Jadi sekarang ni ada lagi gambar lain macam gambar apa-apakah sebab kita punya tema kan Christmas. Jadi bukan ya yang macam semua perhiasan Christmas begitu kan. Jadi mesti ada tema-tema yang lain juga kan. Iya. Ada juga yang lain ataupun itu saja. Boleh juga saya ambil gambar lain. Oke, okay. Cuma anu ba, macam terlampau apa? Itu gambar ba? Itu gambar edited kah? Itu gambar diedit? Entah saya pakai anu saja, blur, you know blur? Oh blur? Oh maksudnya aku edit? Iyalah. Oh kan ada edit sikit-sikit. Kan saya sudah cakap banyak kali, jangan edit tu gambar. Sebab itu gambar pakai original. Ya, yang pakai fotografi original begitu, Bang. Bukan ya yang mau edit-edit begitu. Oh, oke. Nah, jadi tolonglah ya, besok kita mau post deh tuh poster sepatutnya. Tapi kalau boleh kan jangan lagi edit-edit ya. Oke, oke. Boleh, Bang. Oke, sama kan. Kalau ambil gambar kan, bukannya it depends kepada buku Christmas, Bang. Nah, maksudnya mungkin ada yang apa macam family-nya Christmas kah? Apa-apakah yang berkaitan dengan Christmas kan? Bukannya pokok saja. Sebab saya nampak kau punya gambar kan semua berkaitan pokok, berkaitan lampu, perhiasan. Oh. Ah, sebenarnya cerita itu begini. Sebenarnya kita kelewatan sini sebab iyalah saya pun lambat sedangkan sebab saya pun bercuti. Jadi itu dia tu. Banyak barang yang tak bagi cooperation ni. Lagipun pendaftaran macam sepi. Tidak saya hilang mood itu. Oke lah, nanti saya nula lagi gambar balik kah? Gambar balik tadi bagus-bagus, jangan kau edit. Tidak bagus tuh kalau edit nanti. Nanti orang lain pikir yang menipu. Sebab kita mau yang pakai Canva, yang pakai apa-apa semua, kita mau. Oke, ini yang saya marah nih. Saya marah sebab kelewatan, bukannya saya merasa apa, tapi sebab kelewatan. Ya, saya paham juga. Oke, kau paham juga.
Jangan kau sedih ya. Nah, jangan kau sedih. Tidak lah. Kamu, okay, kamu ada satu benda. Apa sih? Pring lagi nih. Kau kena prank, lepas aku punya suara masuk YouTube saya. Nggak bang, nggak bang, oke sudah itu, oke sudah, poster pun siap sudah, tinggal mau publish lagi. Cuma sengaja begitu aku prank kau. Aku sama dengan anak punya kalsen sini nih. Oke, say hello, ada apa kamu, ada apa kamu cakap? Tera juga, nanti ada apa-apa saya chat aja kau. Bukan bang, untuk video nih. Apa-apa? Untuk video nih. Untuk video? Ah, video YouTube nih, ada yang aku mau cakap apa-apa? Tera juga. Astaga, kau marah nih kan? Oke okay lah, oke okay, semua penonton. Si Precious dan Kena untuk yang kedua kalinya. So, ya, yeah, berjumpa nanti dalam sesi seterusnya. So, yalah, nanti aku pinjam pengakuan. Oke, okay, bye Fresh ya. Oke, okay, bye-bye, thank you.